Jepitan aja lo, padahal ini berdarah. Jepit apa? Ini. Kita lanjut lagi jalannya. Dilarang memberi makan satwa liar. Kita lanjut lagi. Waktu itu kita foto di sini, yang foto yang ada ku anu di IG itu. Instagram. Follow Instagram kami @fadlielkafi dan juga @Hirda NR. Apa boleh? Hah? Oh, Hirda NF. Salah, salah. NF Nur Farini. Soal namanya aneh banget, namanya itu Hirda Nur Farini ZR SPD. Jadi kadang bingung siapa namanya. Bukan nomor IG Serda NF. Ya betul. Ini yang kemarin waktu itu di ini ya. Pas itu belum ditanam ini waktu itu. Waktu itu baru ditebangi waktu itu ya. Ini baru di reboisasi. Tuh. Tuh. Ini yang kemarin kita bingung nih. Dia sebesar ini tapi ngelewati jembatan ini. Berarti roboh ini dulu nih baru dibangun jembatan ini. Berarti sudah lama banget tapi dia enggak rapuh-rapuh juga nih kayu. Masih kokoh diri tuh. Akarnya sampai atas begitu. Kakeknya itu jadi mumi kayak Firaun. Ini lumayan tua juga ini kayaknya. Bapak ini. Bapak keriput. Keriput. Ini bapak nih. Jangan marah bilang gitu. Nih anak-anaknya ini baru dibikin. Ditanam kok dibikin sih. Kayaknya nggak ada orang lain. Kayak kalau waktu itu masih ada. Sang milik berdua. Masih ada bertiga. Bertiga. Lupa ini. Kalau terakhir kami di sini itu masih ada orang beberapa. Di sini ada orang kan. Di Depok. Enggak, dia ke bawah. Dia lo penasaran lihat bawain tadi di situ di gazebo. Perjalanan kita masih jauh loh. Belum setengah. Nah. Apalagi quote-nya sini. Jangan bunuh sesuatu kecuali waktu. Jangan ambil sesuatu kecuali gambar. Jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Artinya jangan. Maksudnya jangan kamu hancurkan sesuatu kecuali waktu.
Karena waktu dia pasti hancur memang. Karena dia nggak mungkin kembali. Tuh, ini termasuk bagus nih. Anunya nih, scan-nya. Anunya apa sih? Vibe-nya. Nggak tahu. Enggak, ini bisa dipotong karena masa foto anunya aja bagus. Mau selfie ya? Foto apanya bagus? Foto, masa videonya dikasih stop itu bagus. Kemarin dari kemarin tuh pengen lihat buaya sebenarnya. Iya, saya ngeliat. Makanya kalau lewat-lewat Murabada itu kan lewat yang perusahaan. Mau sekali lewat lalu lihat buaya. Iya, memang. Karena senang tuh ngeliat mereka di alam. Kayak seru aja. Tuh jembatan di ujung sana. Kalau dekat sama Nara mungkin sekitar seperempat kilometer lagi. Hati-hati kepalanya. Amin. Ini ya, pertama kali nge-vlog ya, jadi ya seperti ini. Ini juga termasuk yang viral nih, banyak di mana-mana. Bakau hitam sebarannya di Afrika, ada Afrika bagian timur, Madagaskar, Mauritania. Mauritania itu Afrika bagian barat, Asia Tenggara seperti negara-negara ASEAN, Malaysia, Filipina, Melanesia, kepulauan di Pasifik, Makronesia sama juga Pasifik, serta diintroduksi ke Hawaii, introduksi maksudnya diekspor ke sana. Jadi misalnya dibawa tanaman itu dibawa ke Hawaii gimana sehingga tumbuh di Hawaii. Ya dibawa. Tuh ada orang, lihat orang gitu. Iyalah. Oh iya. Kira siapa? Ternyata ada orang, teman-teman. Bukan hanya kita. Masuk sendirian. Ini sudah di pinggir laut lagi. Iya, yang patahannya itu ya. Iya, yang atas itu yang itu berdua, baju hijau satunya. Orang Tenggarong mana tahu. Gak ada laut Tenggarong. Buat video gini dulu.
tempat tadi yang simpangan yang oh enggak, ini langsung enggak ke tower. Berarti kita sudah titik sini, sudah sekilo kita jalan, tinggal 2 kilo lagi, sekilo lagi kita ke arah tower. Benalu, benalu mangrove, maksudnya benalunya mangrove. Sholat gantian aja. Gimana? Sholatnya gantian aja. Di menara. Lihat aja baik ada orang apa enggak. Kalau ada orang enggak enak juga. Ini kita menuju ke menara. Dekat lagi. Jika ditanya apa olahraga favorit, jalan. Ya, karena ahli cuma jalan. Sampah nih. Apa ini?